Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nashkuruhu ala ni'amihil jazilah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, di pertemuan yang lalu kita sudah mengetahui seberapa pengetahuan Allah terhadap diri kita. Dan di dalam materi yang lalu, kita tahu bahwa Allah itu mengetahui bukan cuma perbuatan kita pada saat bergaul dengan orang lain, pada saat sendiri, jasad kita ini, bahkan sampai kepada lubuk sanubari kita, Allah mengetahui semua itu. Oleh sebab itu, Imam Ghazali, kita lanjutkan, menganjurkan kepada kita semua. Fata'adab ayyuhal miskin, fata'adab mongko, beradablah. Jadi bimahasinil akhlak ya, beradab dengan akhlak yang terbaik gitu, dengan akhlak yang mulia. Ayyuhal miskin wahai wong-wong kang padha miskin-miskin kabeh, ora duwe ilmu, ora duwe ngamal. Nah, enggak punya ilmu, enggak punya amal, itu mestinya harus lebih mawas diri, lebih rendah hati. Dhohiron kelawan lahire wa batinan kelawan batine. Baina yadayillahi ing dalem ngarsane Gusti Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah. Beradablah wahai orang-orang miskin secara lahir dan batin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ta'addubal 'abdiz dzalili kelawan kaya tata kramane budak kang ino. Al-mudzibi kang akeh dosane fi hadratil malikil jabbar. Ing dalam ngarsani rojo al-jabbari kang moho moho makso ya, al kang moho jabar, yang kang duweni sifat jabar, al-kohari kang duweni sifat kohar. Jadi kalau sifat jabar itu memiliki satu sifat, kalau marah itu menghancurkan, nah, gitu ya. Al-Qahar kang duweni sifat makso. Makso itu kalau sudah dia ingin, sudah tidak ada bisa lagi yang bisa menghalang-halanginya. Nah, di kehidupan kita ini banyak sekali kita rasakan sifat qaharnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak kepengin jadi pegawai, enggak kepengin jadi politisi, enggak kepengin jadi guru, enggak kepengin jadi petani, ternyata jadi petani. Ini qahar, ya. Seperti beradabnya seorang hamba sahaya yang hina penuh dosa di hadapan seorang rajanya yang memiliki sifat jabar dan sifat kohar. Wajtahid, wajtahid lan berupaya keraslah. Nemen-nemen no sopo siro, Allah yaro ka ing yento ora ningali sopo al-malik. Ka ing siro, kefailun ya. Wajtahid lan nemen-nemen no sopo siro, Allah yaro yento ora ningali ka ing siro sopo maulaka pangeran iro. Haitsu naha ing dalem sekirane nglarang sopo maulaka ka ing siro. Berupayalah keras agar Tuhanmu tidak menyaksikanmu pada saat dia melarang sesuatu tentang hal-hal yang ia larang. Jangan sampai gitu ya, upayalah, berupayalah. Kalau dia melarang misalnya minum-minuman keras, jangan sampai engkau ditemui ikut-ikutan itu. Kalau ia melarang mencuri misalnya, jangan sampai engkau ditemui oleh Tuhanmu engkau dalam keadaan mencuri. Maksudnya begitu. Walayafkidu lan ojo ngantek kelangan sapa maulaka ka ing sira haitsu amaro ing dalem sekirane merintah sapa maulaka ka ing sira. Dan jangan sampai Tuhanmu kehilangan kamu, tidak menemukan kamu pada saat dia memerintahkan sesuatu pada hal-hal yang ia perintahkan. Dia memerintahkan kita berjamaah misalnya, ternyata kita tidak pernah ditemukan oleh dia ada di masjid, ada di musholla.
Dia memerintahkan kita puasa Ramadan, maka Allah atau Tuhan kita tidak pernah menemukan kita dalam keadaan berpuasa. Jangan sampai seperti itu. Walan takdiro lan ora bakal mampu sapa sira ala dalika ing ngatasi mengkono-mengkono kabeh, ya. Menghindari larangan Allah, melaksanakan perintah Allah, tidak akan mampu illa bi antuwazzi'a, kejaba kelawan yen to bagi-bagi sapa sira auqotaka ing waktu-waktu sira. Wa turattibalan nertepaken sapa sira auradaka ing wirid-wirid ira min sobahika, wiwit saking isuk ila masaika tumeka maring sore. Pasugilan fokus nengkleng no sapa sira ilama maring perkara yulqa kang den sampaikan ilaika maring sira min awamirillahi saking perintah-perintah Gusti Allah Taala maha luhur sapa Allah alaika ing atas sira min hina tastaikidho saking wiwit tangi mimana mika saking turu ira ila waqti ruju'ika tumeka maring waktu bali ira ila matja'iha ila matja'ika maring gon turu ira. Kalian tidak akan mampu untuk melakukan takwa, ya, jadi melaksanakan perintah Allah dan menghindari larangan Allah itu kecuali jika engkau membagi-bagi waktumu, membuat jadwal, ya, struktur waktu untuk hal-hal yang kita harus laksanakan. Ini Imam Ghazali. Jadi harus sudah ada program keseharian, daily program, harus ada seperti itu. Itu ya. Wa turattiba auradaka, dan engkau menertibkan, mengurut-urutkan apa bacaan-bacaan yang biasanya kita senang lakukan, wirid-wirid kita hitungannya berapa, pada jam berapa, habis subuh baca apa, nanti jam 8 salat duha baca apa lagi. Nah, itu kemudian ditertibkan semuanya sejak pagi hingga sore, dan fokuslah kepada apa yang sudah sampai kepadamu dari perintah-perintah Allah, mulai dari engkau bangun tidur sampai engkau kembali kepada tempat tidur. Semua menjadi sebuah sirkulasi, sebuah lingkaran yang harus dilalui terus-menerus seperti itu. Dan kalau sudah seperti itu, saudaraku kaum muslimin dan muslimat, kita akan betul-betul merasa jadi budaknya Allah Subhanahu wa taala. Boleh dipraktekkan mulai dari bangun tidur sampai nanti kemudian mau tidur lagi, semuanya yang dipikirkan perintah Allah terus seperti itu, dan betul-betul kita akan merasa diperbudak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang disebut Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, utawi iki pasal iku fi adabil istiqadhi ing dalem nerangaken nglilir utawa tangi minan naumi saking turu. Pasal yang menjelaskan adab orang bangun tidur. Adab bangun tidur ada adabnya. Ya Allah, enggak cuma mengkritik ya. Ini pelajarannya kan begitu. Jadi mengkritik ada adab gitu. Jangankan mengkritik, bangun tidur aja lo ada adabnya. Fa idza staiqolta, mongko nalikane tangi sapa sira minan naumi saking turu, fajtahid mongko banget-banget no sapa sira nemen-nemen antas taikidho ing yen to tangi sapa sira qabla tulu il fajri ing dalem sak durunge terbite fajar. Wal yakun lan beci ono apa awwalu ma yajri perkara hal pertama gitu ya. Yajri kang lumaku ala qalbika ing atasi ati sira, walisanika lan lisan sira, iku dzikrullahi, dzikir utawa eling maring Gusti Allah Ta'ala maha luhur sapa Gusti Allah. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kalau engkau bangun dari tidur, maka upayalah, berupayalah dengan keras. Satu, antas taikido qabla tulu il fajri, bangun tidur sebelum fajar. Ini harus berijtihad. Jadi ijtihad ini dalam pengertian itu tadi berupaya keras ya. Kalau dalam
ahli fikih itu kan badlul wus'i, mengerahkan segala daya gitu. Biasanya kalau kita tidur itu dalam semalam membutuhkan, ada orang beda-beda ya, ada yang cukup 3 jam gitu cukup, ada yang 4, 5, bahkan 6 gitu. Tapi yang jelas semua itu harus dihitung, harus dihitung. Kalau memang kita tidurnya 5 jam, kepingin bangun jam 3 dapat tahajud misalnya, ya tidurlah jam 10 begitu. Kalau di atas itu misalnya, kita pasti atau bahkan bisa dipastikan. Nah ini tabiat orang berbeda-beda, itu yang mengetahui dirinya sendiri. Nah ini Imam Ghazali menyarankan bahwa kalau engkau tidur, upayakanlah bangunnya itu sebelum fajar atau sebelum subuh itu ya. Dan wal yakun awwala ma yajri ala qalbika wa lisanika dzikrullah, dan upayakan dengan keras apa atau hal pertama kali yang engkau lakukan, engkau rasakan di dalam hatimu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Dan ini adalah sebuah anjuran. Kalau di dalam kesehatan fisik itu ada seorang dokter, maka di dalam kesehatan batin hati ini ada ulama seperti Imam Ghazali ini. Maka kita bisa berpikir, orang yang sehat yang taat pada dokter kalau fisiknya yang sehat. Kalau batinnya yang pengin sehat ya harus taat pada para ulama seperti Imam Ghazali ini. Nah, ini tips-tips ya saudaraku kaum muslimin dan muslimat, agar kita tetap bisa menjaga kesehatan kita, itu kesehatan batin juga kesehatan jasadi. Ini perlu kita laksanakan, diupayakan. Fakul mongko ngucapo sapa sira inda dalika ing dalem nalikane tangi. Ini doa berarti. Pada saat kita bangun dari tidur, kita dianjurkan untuk mengucap ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini doa bangun tidur. Alhamdulillah utawi sakabehane puji iku lillahi katui Gusti Allah. Alladzi ahya kang wis nguripaken sapa Gusti Allah na ing kita. Ba'dama amatana ing dalem sakwise mateni sapa Gusti Allah na ing kita. Wa ilaihi lan iku maring Gusti Allah annusyuru utawi bangkit sangka kubur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita, dan kepada Allah kita dibangkitkan dari alam kubur. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, ini doa adalah bersyukur ya, memuji kepada Allah karena kita setelah ditidurkan ternyata masih dibangunkan lagi untuk bisa melaksanakan syukur dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Orang tidur itu kan tidak tahu apa-apa gitu. Kita tidak bisa. Kadang-kadang itu ya tahu-tahu bangun gitu. Waktu tidur kan kita tidak bisa mentarget misalnya saya mau bangun gitu. Mau bangun kan enggak bisa. Kan tahu-tahu bangun. Nah, ini perlu kita syukuri bahwa itu semua adalah hikmatillah ya. Daripada hikmah-hikmahnya Allah pada kita semua manusia ini. Enggak bisa kita itu. Bahkan kenikmatannya aja kadang orang bilang tidur enak, tidur enak, enaknya tidur itu di mana? Sebelum tidur itu ya sebelum, atau bangun tidurnya enak gitu ya, itu berarti tidak di dalam tidur. Kalau enaknya tidur itu di mana? Kan begitu. Makanya kalau orang yang sudah dekat pada Allah seperti Rasulullah itu tidak pernah menikmati yang namanya tidur. Jadi tidur itu tidak usah dinikmati. Ya cukup dilaksanakan sebagai kebutuhan fisik yang memang menuntut adanya hal itu. Rasulullah itu tidurnya tidak pakai alas yang tebal-tebal. Beliau tidak mau. Itu pun sempit sekali, seluas liang lahat tidurnya Rasulullah. Ya. Dan satu ketika pernah diubah oleh pelayan beliau dengan kambal yang agak tebal, itu Rasulullah tidak mau. Ganti-ganti itu.
itu kambal kamu itu akan menyebabkan saya tidak bisa bangun tahajud. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan kita? Biasanya kita sebaliknya. Gitu. Ini terlalu tipis, nggak enak. Nanti encoknya kumat dan lain sebagainya ya. Itu kita. Tapi kalau Rasulullah tidak, nggak mau menikmati tidur itu. Kita malah pengennya menikmati tidur. Asbahna isu-isuan sopo kita. Asbahna isu-isuan sopo kita. Wa asbaha lan dadi opo al mulku kerajaan iku lillahi kadwi Gusti Allah. Bersyukur kita telah bisa menjelang pagi dan semoga kerajaan atau kekuasaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wal azamatu was-sultanu lillah. Keagungan dan kekuasaan hanya milik Allah. Wal izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Ya, kemenangan, kemampuan ya hanya milik Allah rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Asbahna isu-isuan sapa kita ala fitratil Islam. Ingatase berdiri di atas fitrah keislaman kita. Pagi-pagi bersyukur kita masih di dalam fitrah keislaman kita. Na'udzubillah min dzalik ya. Kalau sampai pagi-pagi kita sudah tidak berdiri di atas keislaman kita. Wa'ala kalimatil ikhlasi lan ingatase kalimat keikhlasan. Ikhlas tulus yang paling puncak adalah tulus ikhlas menjadi hamba Allah seperti tadi. Menjadi hamba Allah. Enggak cuman ikhlas sholatnya, enggak cuman sholat, ikhlas puasanya, ikhlas perjodohannya, enggak cuman ikhlas itu. Tapi totalitas menjadi ikhlas takdir Allah, qadha Allah berlaku atas seluruh hidup kita. Itu ikhlas yang sejati. Wa ala dini nabiyina lan ingatasi agamani nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita berdiri di atas agama Nabi Muhammad. Wa ala millati abina lan berdiri di atas millati abina agamani bapak kita Ibrahim, Nabi Ibrahim. Kita berdiri di atas agama Nabi Ibrahim. Hanifan kan condong musliman sebagai seorang muslim. Wa makana minal musyrikin lan orang-orang sapa kita iku minal musyrikina termasuk wong-wong kang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, doa-doa seperti ini riwayatnya banyak ya. Jadi ada riwayat Imam Bukhari, ada riwayat dari Imam Ahmad dan lain sebagainya. Dan ini baik-baik saja. Anda mau baca yang panjang, mau baca yang pendek juga boleh. Yang terpenting inti dari saran atau mau'idhahnya adalah wal yakun awwalu ma yajri ala qalbika wa lisanika dzikrullah. Jadikanlah awal dari bangun tidur kita itu adalah zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi ini tambahan doa dari Imam Ghazali, Allahumma bika asbahna, dan seterusnya kita lanjutkan di lain waktu insyaallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.